Assalamualaikum warga Jawa Barat, saya Nurliana Santi, Ketua PW Sleman Jawa Barat ya. Alhamdulillah kita semua berada di sini. Mudah-mudahan sampai 3.000 orang nih Kak Ciki, kita muslimah se-Jawa Barat. Kita mengadakan acara Gebiar Hari Ibu ini tujuannya untuk satu, merayakan sekaligus memberi hadiah kepada ibu-ibu hebat di Jawa Barat. Kita ingin mengambil inspirasi dari dua sosok ya, perempuan yang luar biasa. Yang pertama adalah almarhumah Marissa Haq ya. Kita akan belajar bagaimana beliau dengan keluarga beliau ya. Dan alhamdulillah hari ini keluarga beliau, Ayah Ikang, Kak Ciki sudah berada bersama kita semua. Ya, yang kedua nanti kita belajar dari Umi Ike. Harapan dari kegiatan ini sekali lagi ya, semoga kita semua para muslimah, para perempuan se-Jawa Barat bisa memiliki satu kepercayaan diri untuk tumbuh menjadi perempuan yang secara pribadi baik, berilmu, berwawasan gitu ya. Dan akhirnya dia bisa juga mengembangkan dirinya, memainkan perannya yang terbaik sebagai istri buat suaminya, istri yang menjadi penyejuk mata suaminya, ibu yang sangat dirindukan oleh anak-anaknya, tapi di saat yang sama dia juga tetap berkiprah, peduli kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul bisa memberikan insight yang banyak kepada perempuan di Jawa Barat. Ya, ya alhamdulillah ini acara luar biasa menurut saya dan sangat penting dan strategis sekali ya, karena peran ibu-ibu di sini yang saya alami, pengalaman saya dengan istri saya tercinta almarhumah Marissa Grace binti Alan Haq, Salimah ini benar-benar aware dan benar-benar mempunyai suatu tujuan yang luar biasa yang sangat disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu membawa mewujudkan keluarga sakinah, intinya sakinah mawadah warahmah. Emang tanpa upaya, tanpa strategi, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa keberanian, tanpa acara-acara seperti ini, ya tentunya keluarga itu tidak akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Karena pengalaman saya, istri saya, itulah yang memang saya sebagai imam, tapi dia menciptakan saya sebagai imam. Itu. Jadi memang peran ibu-ibu luar biasa. Salimah tetap menjadi ibu-ibu yang istiqomah, ya. Memegang teguh ajaran daripada Islam yang terbaik ini dan menjalankan, memperjuangkan keluarganya untuk menjadi keluarga ke depan yang baik sesuai dengan apa yang di kita apa ingin capai bersama. Amin. Ya Allah. Oke. Okay. Yang paling berkesan dari ibu saya adalah ibu saya tuh tegas banget tapi baik banget, Masya Allah. Dan ketika meninggal tuh banyak banget kebaikan-kebaikan yang makin saya dengar dari banyak orang. Ternyata ibu saya tuh se-giver itu, se-pemberi itu sifatnya, dan menurut saya ini sangat amat inspiring ya buat kami sebagai anak-anak ya. Emang hidup ini kan emang sesingkat itu, dan banyak orang mikir kayak hidupnya cuma sekali, optimalin. Tapi saya ngelihat dari apa yang terjadi ke ibu saya bahwa hidup ini emang tempat kita nyiapin akhirat yang selamanya. Jadi karena hidup ini sekali, itu kita harus orientasinya banyak bikin kebaikan sehingga hal itu walaupun gak pernah cukup ya untuk menjadi bekal, tapi kita optimalkan supaya bisa menjadi bekal di kehidupan kelak. Dan kayak banyak banget hal yang makin make sense sih yang ibu saya sampaikan. Pas ibu saya gak tahu tuh jadi makin saya ngerasa, ya Allah ternyata ini benar banget ya. Ya seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menjadi ibu yang tangguh berarti ibu yang senantiasa konsisten menegakkan nilai-nilai keimanan, dan ibu yang istiqomah mengajak untuk mengerjakan amal soleh. Ibu yang tangguh adalah ibu yang dia bisa mengkondisikan diri, keluarga, dan orang-orang di sekelilingnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan dosa serta kemaksiatan.